Jika bicara jangan berlaga, masyarakat bijak serta geliga. Fitnah bukan ciri ahli syurga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat dari Sungai Petani yang penuh semangat pagi ini, Akta Pemajuan Perumahan dalam kurungan Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118 menyediakan peruntukan bagi kawalan dan pelesenan urusan pemajuan perumahan di Semenanjung Malaysia untuk melindungi kepentingan pembeli serta perkara-perkara berkaitan dengannya. Penguatkuasaan di bawah akta ini bermula daripada tempoh kelulusan permit iklan dan jualan dikeluarkan kepada pemaju di bawah peraturan 5, Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1989 sehingga pengeluaran keseluruhan wang oleh pemaju di bawah Peraturan 11, Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan dalam kurungan Akaun Pemajuan Perumahan 1991. Ini merangkumi proses pengiklanan, penjualan, proses menandatangani perjanjian jual-beli, ringkasannya PJB, yang berlaku dalam tempoh pembinaan sehinggalah tamat tempoh liability kecacatan atau dengan izin defect liability period DLP. Antara cabaran dalam penguatkuasaan pemajuan perumahan mengikut Akta 118 adalah seperti berikut. Pertama, pembinaan rumah 4 unit dan ke bawah. Ini kerana kalau akta itu hanya terguna pakai bagi pemaju yang membina lebih daripada 4 unit ke atas. Kedua, pengiklanan dan penjualan rumah oleh pemaju atau ejen jualan sebelum kelulusan permit iklan dan jualan diluluskan. Ketiga, pengambilan bayaran pendahuluan dengan izin booking fee oleh mana-mana pihak. Keempat, penjualan rumah selepas memperolehi sijil perakuan siap dan pematuhan, Certificate of Completion and Compliance dengan izin CCC dan pemilikan kosong, Vacant Possession VP. Seterusnya, pengeluaran wang oleh pemaju di bawah Peraturan 11 tidak dapat dipantau oleh Jabatan Perumahan Negara atau melalui KPKT disebabkan oleh tiada ikatan dan koordinasi di antara KPKT dan institusi kewangan. Seterusnya, ketidakakuran oleh pemaju untuk melaksanakan tindakan pembaikan dalam tempoh DLP dan akhir sekali projek itu adalah komersial ataupun kompleks perniagaan. Kementerian tidak menafikan cabaran penguatkuasaan yang dinyatakan di atas adalah disebabkan oleh kelompongan dalam Akta 118 dan peraturan-peraturannya di luar bidang kuasa Akta 118 dan terdapat pertindihan dengan perundangan lain seperti Akta Kanun Tanah Negara 1965, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta Hak Milik Serata 1985 dan Akta Pengurusan Serata 2013. Dalam proses kementerian membuat pindaan kepada Akta 118, cabaran-cabaran ini akan dikurangkan melalui penambahbaikan proses jual-beli kediaman yang dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya dan meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pemaju untuk mematuhi peraturan sedia ada. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sungai Petani. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang cukup komprehensif. Ternyata banyak cabaran dalam kita melaksanakan akta ini. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kementerian supaya cabaran-cabaran ini dapat ditangani dan adakah pihak kerajaan bercadang untuk menaikkan paid up capital daripada sekarang sebanyak RM200,000 seperti Akta 118 kepada nilai yang lebih tinggi dan kepada pemaju-pemaju yang melakukan kesalahan adakah akan terus di blacklisted atau diberikan compound terlebih dahulu dan bagaimanakah prosedur itu berlaku? Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Sungai Petani. Sementara jawapan itu mungkin lebih komprehensif apabila pindaan itu dilakukan, mungkin saya boleh menerangkan beberapa keadaan yang kita boleh tambah baik ketika ini. Sebagai contoh, bila disebut tadi soal untuk membina rumah, untuk masuk bawah Akta Pembangunan Perumahan ini,
maka pemaju itu perlu mendapatkan kebenaran melalui dua perkara, iaitu yang dipanggil permit pengiklanan dan jualan AP dan juga permit sebagai lesen pemaju DL. Dulu sebelum sebelum ini APDL itu didapatkan bersekali. Apa yang berlaku sebagai contoh, apabila ada pemaju ingin memajukan kawasan perumahan, mereka memohon dulu kebenaran merancang di pihak berkuasa tempatan. Daripada situ baru proses itu seterusnya, dan sebelum dia menjual, maka dia akan datang kepada kementerian untuk memohon APDL. Tetapi di sini ada kelompongan, kerana bila pemaju itu memulakan kebenaran merancang itu, mereka bukanlah pemaju sebenarnya. Maka sebab itu apa yang dilaksanakan ketika ini, tahun ini sebagai contoh, walaupun nampak perkara ini kecil tetapi impak dia besar, iaitu kita pisahkan dua lesen tadi, iaitu permit pengiklanan dan jualan AP dan juga DL, yang mana ketika ini pihak kementerian mewajibkan pemaju mendapatkan DL terlebih dahulu. Development license itu barulah dia memasuki proses merancang dan kemudiannya untuk menjual dan sebagainya. Maka kawalan itu walaupun nampak ringkas tetapi sangat besar implikasinya. Cuma dua perkara yang mungkin saya boleh sentuh secara ringkas, memang kementerian mempertimbangkan yang mana Sungai Panjang sebut tadi, soal bayaran deposit itulah antara pegangan yang ada dengan pihak kerajaan. Bila berlaku masalah kepada projek tersebut, itulah wang yang kita masih boleh pegang daripada pemaju. Maka sebab itu memang kita sedang teliti dan juga untuk menambah kawalan akaun HDA itu sendiri. Dan yang terakhir sekali dalam soal bagaimana untuk kita senarai hitamkan, memang itu antara pertimbangan yang kita utamakanlah untuk memastikan perkara ini daripada terus berulang dan berulang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kuantan. Ah? Terima kasih. Speaker. Dato' Speaker. Sila duduk. Kuantan. Jadi saya amat bersetuju bahawa perlu ada penambahbaikan pada Akta 118 kerana ia sudah lama. Ia sudah lama. Jadi kita melihat di antara faktor rumah yang tidak terjual kerana harga dia tinggi, kelemahan pemilihan lokasi dan juga kekurangan akses kemudahan awam. Jadi soalan saya, apakah usaha kerajaan untuk meminda akta ini seperti mewajibkan kajian kedaya hidupan untuk memastikan spesifikasi rumah memenuhi permintaan dan tawaran harga adalah mampu milik, serta sentiasa menghantar laporan pemasaran kepada kerajaan sebagai langkah pemantauan keboleh pasaran sektor kediaman. Yang keduanya adalah bagi perubahan yang sakit dan lewat siap, bebanan kewangan ini ditanggung oleh pembeli, dan juga pembeli membayar sewa rumah dan juga membayar pinjaman bank. Apakah kerajaan bercadang untuk menyemak mekanisme bayaran rumah hanya bermula selepas serahan kunci dibuat? Dan yang terakhirnya, bagi projek pemaju perumahan yang disekat ataupun disenarai hitam, adakah pemaju yang disenarai hitam ni, adakah projek perumahan baru ni, adakah dia memohon semula dengan syarikat perumahan lain? Maksudnya dia menggunakan syarikat lain. Adakah pemantauan kita lakukan terhadap syarikat-syarikat yang telah disenarai hitam? Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kuantan. Memang dia sering bertanya dengan saya. Ini dia bertanya terlalu banyak. Jadi saya cuba rungkaikanlah sebab ini adalah untuk pencerahan dengan bakal pembeli rumah di luar sana. Jadi sebagai contoh dalam isu rumah tidak terjual ataupun kegagalan untuk pemadanan antara permintaan dan juga supply itu, dari sudut pandang pihak kementerian, memang antara cabaran yang kita hadapi di bawah industri perumahan, malah di bawah KPKT sendiri, maklumat data perumahan itu tidak sepenuhnya berada di bawah KPKT. Yang ada, sebab kita hanya kawalan melalui APDL, sedangkan sebagai contoh pasaran sekunder, pasaran subsale itu bukan dikawal oleh pihak KPKT. Jadi sebab itu dalam cadangan Yang Berhormat tadi, lebih kepada penguatkuasaan untuk mewajibkan pemaju melaksanakan kajian sebelum melaksanakan projeknya. Bagi saya perkara itu sepatutnya pemaju tak perlu diarahkan, kena buat, kerana perkara itu adalah ada kesan kepada soal aliran tunai dan sebagainya.
Cuma di peringkat kementerian, macam contoh semalam, memang kita baru selesai mengadakan satu seminar berkaitan dengan data raya analytics ataupun big data analytics untuk memulakan usaha menghimpunkan semua data yang berkaitan ke dalam industri perumahan ini, daripada construction, daripada memahami lokaliti, permintaan dan sebagainya, untuk satu unit pangkalan data. Dan perkara ini seiring dengan yang dibawa oleh pihak kerajaan. Kita tahu PADU sebagai contoh untuk membantu kerajaan mengenalpasti kaedah subsidi bersasar. Tapi untuk menguruskan industri perumahan, perkara yang paling asas yang kita kena tengok itu adalah soal data, soal yang Bohmat sebut tadi. Maka sasarannya memang kita dah ada garis panduan untuk menyusun kaedah tersebut. Bagi persoalan yang lain, saya rasa kita akan jawab dalam sesi seterusnya lah, bagi ruang kepada menteri-menteri lain untuk jawab pada hari ini. Sekian, terima kasih.